Jadi ini bosku, ini standar tataran sumber sewu. Jadi untuk takdiran tahun ini, tahun 2023 itu 16. Kalau ini kan single, ini total 32. Jadi kesananya 10, ke atasnya 3, atasnya itu 2. Jadi total 16. Kalau 32 dibagi 2, 16. Jadi ini adalah Delta Jaya. Ini boxnya nggak tahu ini kayak ATV, kayak webin, dan apa ya lur ya. Komen di bawah lur kalau ada yang tahu lur. Box model apa ini? Ada yang ngomong gorila, ada yang ngomong King Kong dan lain-lain. Saya nggak ngerti. Kalau untuk topnya kayaknya 10 atau 12. Double Twitter yang atas Twitter, bawahnya mid. Jadi yang tengah, itu. Jadi ini tatanan sumber sewu karena ditaruh di atas tronton. Jadi ditata panjang seperti ini. Jadi dibatasi sekali lagi dibatasi. Jadi Delta Jaya ini tahun lalu juga udah ikut, tahun sebelumnya nggak ada takbiran. Kalau tahun sebelumnya kan tahun kemarin itu ikut, sebelumnya juga ikut, jadi selalu hadir. Jadi dulu Delta Jaya ini pakai box-box planar, sekarang pakai box single. Ada yang bilang ATV, saya lihat ya mirip lah, mirip ATV, cuma nggak tahu ini siapa. Ini masih acara cek tas, kita dengarkan suaranya gimana lur. Kemana kita tahu sumber sewu setiap tahun mengadakan acara takbiran atau battle di lapangan. Jadi setiap kali pasti di battle. Jadi tatanannya tidak di belakang truk tapi di sisi truk. Di sisi truk. Dan itu yang membedakan sumber sewu dan lainnya. Misalnya karnaval, misalnya Karanganyar, Tumbarjo dan lain-lain. Jadi coba kita dengarkan nanti suaranya gimana lur. Dari jarak dekat, jarak jauh, dan ya apa suaranya. Jadi saya cuplik-cuplik saja nanti. Thank you.
Music. Music.